Daya tampung yang dikirim tahun ini 5.800 ya? Ya, 5.800. Ya. Tahun kemarin, Pak? Tahun kemarin itu 4.800. Oh. Ya, 1.000 naiknya. Sudah 1.000 naiknya. Ya. Kenapa naik 1.000? Oleh karena telah dihitung rasio dosen per program studi, lalu kita menentukan jumlah kenaikan jumlah daya tampung itu. Hmm. Ya, kebetulan di berbagai program, di beberapa program studi pun ada namanya dosen NIDK. Dalam rangka memperbaiki rasio dosen di setiap program studi sehingga memungkinkan kita untuk menambah jumlah mahasiswa. Okay. Ya, sarana prasarana juga cukup tersedia untuk mendukung. Lalu kemudian berikutnya tujuannya adalah dalam rangka membantu pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan APK, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berpendidikan pada tingkat perguruan tinggi.